Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini dan di video kali ini aku bakal jelasin fungsi dari Commander Pauk skill yang kedua guys. Skillnya itu pasif jadi kita nggak bisa pencet dan skillnya adalah pada awal setiap stage jadi kelar Fatbox secara otomatis akan menghasilkan Magic Circle, itu ada bundaran api yang dapat dipindah-pindah dan hero satu tim ya satu hero lah ya yang mau dipasangin circle-nya jadi dipasangin di pas apinya itu dapat 120 physical attack dan 240 magic power. Ini bagusnya guys ke hero-hero yang gak gerak, kalau magic kan kebanyakan hero-nya pada gerak, kecuali mungkin main hyper odet langsung pakai buku itu bakal OP parah, tapi kita akan coba nanti guys ya, mau kepake atau ke yang gak pindah-pindah. Oke, lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam in-game-nya guys ya. Nah, jadi dapat lingkaran ini guys, hero yang ada di lingkaran ini dapat yang namanya tambahan itu ya, tambahan physical attack 120 kalau enggak 240 magic power dan enggak boleh pindah ya kan. Kalau misal hero nya pindah aja sekota, ini efeknya bakal hilang guys. Jadi ini bagusnya ke hero-hero yang misal kalau kasih belakang yang range nya jauh kayak Layla, kayak Mia, Wanwan, bolehlah dikasih ini guys. Kalau Wanwan kan sering maju-maju guys, nggak sering maju-maju itu Layla ya. Layla kalau ndak ya, kalau mau kasih buku misal ada item buku bagusan ke Mage guys. Misalkan ada item buku buat Odette kasih depan semua full, soalnya ini bakal nge-stuck guys. Kalau kita dapat 3 mau dapat 240 kali 3 guys, itu ngeri banget sih damage nya guys, nggak ngotak sih guys. Tapi kalau Odette harus pakai buku guys, kalau nggak dapat buku ya percuma ya kan. Lihat ada damage Layla guys, 800 nah dia pindah guys, dia pindah ternyata nggak lihat guys. Aku liatin cucu damage nya tadi yang pertama 800, kalau dia pindah balik lagi ke 300 guys damage nya ya. Jadi perbedaannya ada di perbedaannya lumayan lah guys. Apalagi ini itemnya kan kurang guys, apalagi pakai Inspire, pakai BOD itu damage-nya wah. Layla guys, mengerikan guys. Tak kasih gini aja deh guys, biar udah pindah-pindah Layla aku ya. Harusnya ada Pekados guys, masa blazing langsung, udah ya. Kalau Pekados lumayan guys, buat cuan-cuan dulu ya kan. Ini sih guys. Kita lihat damage Layla guys, pindah gak kira-kira guys. Aduh, di depan-depanan ya gak gitu juga galos. Wah anjir, 1000 cok depan persis loh guys. Das 600 depan-depan bisa tembus 1000 guys anjas. Kita coba main galer aja guys, saya per Layla ya, semoga dapat. Waduh, mas di restu montung guys namanya ya guys ya, gimana makin di restu montung guys ya. Ambil Layla 3 biji guys, dapat Layla Audes Franco, apalagi langsung blazing Pekadis ke Franco, asik guys. Kita lihat damage Layla guys. Waduh, dia pindah ya. Kalau pindah mah damage-nya bakal balik lagi guys. Sebenarnya bagus dikasih tengah kalau nggak gini, mungkin bisa ke Detrick juga ntar guys. Detrick kan biasanya anteng kan ya untuk damage pertama nih. Dapat Aldous lagi, nggak dapat item yang bagus. Kita ambil Aldous kalau nggak Atlas lah ya. Glowing One nggak dapat, item Glowing One pun nggak dapat guys. Kalau ada mungkin kalau ntar dapat buku Glowing One bisa ke arah Odette sebenarnya guys, tapi nggak dapat. Nah ini setiap kelar Fatbox bisa lagi guys, bebas mau dikasih ke sini atau mau di stuck ditumpuk jadi dua, itu tambah sakit ya, bebas guys mau kalian. Aduh, kaya ada biji pula guys, hidup ini terlalu ini. Ini guys ya,
Nah, aku sepasang WM dulu sih guys, tambah di grill kali ya, tambah di grill gini aja. Semoga Laylanya udah pindah guys, harapanku ya. Cuh, 2000 guys damage guys. Soalnya dua stack ini guys, satu stack 120 physical tak guys, wakit banget di Layla guys. 2000 lagi. Nah, biar guys guys. Tengrol kali ya Layla kali guys, belum dapat. Ki Franco mau bintang 3 ya guys. Enggak ya. WM3 kayaknya lebih kuat sih guys. Udah blazing guys. Finalnya guys WM. Layla blazing. Masih belum dapat blazing guys. Kita lihat damage Layla guys, masih bintang 2 guys. Ini bintang 2 pun nanti bisa ngekor loh guys, 2400 paling gede, 2400 ya, 2500 guys bisa guys, sampai guys 2600 cok. Soal kan Gunner juga ini guys 180 critical damage ya, kalau ditambah ini guys api-api membara ini ya. Tambah sakit banget guys. Layla kurang sebiji. Semoga bintang 3 double blazing guys, harapan ya. Layla guys, sebiji tolong. Belum dapet. Aku fokus Layla bintang 3. Blazing. Blazing apa? Dia Gunner toh ya. Selaya ngebet lah ya. Kita bisa ke arah 4 Gunner dulu kelar ini guys. Ini bakal sakit banget sih guys Layla guys ya. Kalau bintang 3 kayaknya dia jaraknya tambah jauh guys ya. Winter. Oke, okay, Winter. Nah, itemnya jelek-jelek guys. Gak ada item damage. Kalau ada item damage lumayan ya guys. Wow, apa ini muntun. Kalau aku dikasih sedemikian blazing guys. Wrestler tapi udah guys, gak wrestler guys. Sebenarnya bisa tak simpen tapi mending cari blazing lainnya guys, daripada main ke wrestler. Kita udah dapat Franco Freya banyak juga ya kan, kita jadiin aja Freya bintang 3 ya tuh. Kita lihat damage super Layla aku guys, Moskov bandit hilang oke guys. 5000 guys, tes 1000 tes, alah dia maju guys, dia mega sakit banget si Layla guys, nggak ngotak. Ini dia pindah guys, maju ke depan, kalau dia anteng weh hyper musuh ketar ketir guys. Blazing Lightborn pula guys, jelek banget, tapi kita bisa aktifin Lightborn sih WM nya guys, enggak ya gini. Franco mah bintang 3, saya juga mau bintang 3, ntar kita reset aja Granger enggak apa-apa gini ya guys ya. Alucar ini sebenarnya depannya bagusan Patrick guys, nah, kalau Patrick kan dia bakal diem kan ya. Kita harus melindungi putri Layla guys, kita lihat damage Layla guys ya. Wah, Martis depan-depanan ya guys, jangan dikeroyok juga guys. Nah, masih belum bisa gendong guys Layla guys,
Nah, ketarik pula guys. Harus jadi 6 gunner ya guys, mensuaki di Layla ya. Ini kita ambil Arcus lah buat TP guys ya. Ini tarik Clarpet put tetap 3 stack guys. Itu tambah sakti ya. Bintang 2 sih sayang guys. Ada Claude, kita sempat PK dos dulu, tapi tadi autosnya tak jual ya, sabar guys ya. Kita coba lindungi Layla sebisa nih guys. Masalahnya kurang itemnya ini Layla guys. Kalau ada full item ya hilang harapannya mereka guys. Tas Aldous 1 hit 2 hit 2 hit ya hilang guys sama Layla guys. Damage tas ah apalagi itu guys. Franco bintang 3. Semoga blazing. Norton kayak minimal guys. Minimal ya bintang 3 blazing Norton lah ya. Aduh ada dominan nih guys. Aturan BOD ini bagus banget buat Layla guys. Yakin aku. BOD ini kalau Layla pakai skill pau yang kedua ini sakitnya minta ampun guys. Kalau ada kadia kita ambil ya guys. Gak dikasih ya wes. Lumayan dia nambah physical attack guys. Kalau jelek-jeleknya kita gak dapat item ya kan. Oke okay, nice dia blazing lagi Norton berarti Freya aku berubah guys ya. Berarti formasinya bakal berubah kayak gini guys. Guys gini ya. Kita bakal masukin 6 ini dulu guys, 6 gunner dulu kali ya. BM belakangan kita ambil yang max HP main Layla oh, sakti ya guys ya. Nah, gini dulu guys enggak apa ya. Itemnya guys ini jelek di item jujur-jujur guys. Ya lo, lah ini makin ya sahit hit hilang guys. Cuk, 6000 guys. Lihat tuh guys, demikian lagi guys. Kayak 6000 lagi guys. 6000. Dihajar Layla guys. Aldous guys. Raya lagi ya wis lah ya. Ya enggak nolak tuh guys, super ya. Bintang 3. Aldous sih enggak ada tuh guys. Terlalu kocak Aldous sih guys. Belum ada guys Aldous sih. Sementing kasih pocok ini Granger apa ini guys ya. Granger ya guys. Dan kita full lindungi Layla guys. Apapun yang terjadi yuk. Ini Claude biasanya ya. Nyosor-nyosor guys. Bahaya. Oh yang main Norton kita sendiri. Ini mah fit Freya bintang 3 guys. Tumben tuh yang main Freya nggak ada guys. Nah kita lihat lebih ke 7000 guys. Padahal itemnya defense loh guys. Nah. Kalau ada BOD lah musuhnya hilang nggak ada guys. Saya masih kalah guys. Depan-depanannya damage segitu guys. Allah pinter. Jangan tidak mati. Depan-depanan demoga 5000 guys, guys. 5000 sedaranya dia full guys. Jujur kurang item sih guys, jujur kurang item. Item kayak BOD kayak apa-apa kayak masa itemnya defense semua guys. Oh iya aku cari guys ya guys ya Aldous guys. Nah Aldous dulu kita masukin. Cari cuman-cuman. Kita lepas gunner dulu udah apa-apa sepertinya cuanan lancar. Aku masih ngarep Claude blazing loh guys. Gunner gak bisa kurangin gunner so aktifin 6 WM guys. Nah dapet cuan lumayan bisa absorb guys ya. Biji gunner misal kalau gak biji gunner wrestler lah minimal guys ya. Nah itu ya Freya gunner guys. Apa yang lagi ya
item ini defense semua guys, item ini defense semua ngaco guys. Kelinci lah ya, gak usah immortal-immortalan guys, kelinci ya guys. Kelinci gander nyok, rayaan gander guys. Kelinci gander, kita gak usah pakai salah satu guys ya. Ntar WM lah guys. Aku senang Leslie sih guys, sebenernya guys, daripada soalnya Leslie gak pindah-pindah hero nih. Aktifin WMT, sendai. Rea gander kelinci, boleh. Lainnya guys, aku sih. Ki, item baru sih jelek guys. Baiknya nak kerja repair sih, ya lah kali itu ya. Lain lah aku kena kayak gitu kan tuh guys. Soalnya api ini nggak bakal bisa ke Freya guys. Soalnya Freya ini pindah-pindah ya kan. Orang mati-mati guys. Karinanya oleng ya guys. Karina apa sih? Baru dua assassin orang mati-mati guys. Rusak. Rusak guys karinanya guys. Baru dua assassin. Freya kurang sebiji. Masa udah bidang digai. Salah ambil. Nah belas kali guys. Ntar harus ganti WM. Aku tuh blazing 1 guys. WM lah minimal lah ya. Kalau enggak gunner baru bisa jadi 6 WM 6 gunner guys. Kalau enggak bisa ya aku. Layla orang speci Granger orang speci. Semoga Granger blazing gunner guys. Terus saya jual Leslie lah ya. Layla sakit 6000 anjir. 6000 lagi guys. Guys Layla loh guys. Kalau klik kayak gitu guys. Lihat ya. Esme bintang 3 guys. Yah. Kalau deket-deket mah gak mampu Layla aku guys. Yang masih jauh tadi free hit menang gak kurang cu. Kuat dia cu Esmeralda nih guys. Dominan. Tunggu ya pre aku bintang 3 ya. Aduh semangat guys. Blazing GM udah dikasih Layla Cloudy Blazing Gunner nice. Kita nggak usah pakai Granger kali guys, karena Granger suka pindah-pindah sih. Aku tuh yang nggak pindah-pindah guys, yang sering-sering nggak pindah-pindah ya. Nah, Cloudy sebenarnya bisa pindah-pindah juga sih. Freya Freya dikasih guys, sabar ya. Ya Mega Layla kayak pakai Inspire guys. Ini bintang 3 ntar bintangnya tak kasih ke Freya guys. Nah bintang 3, kalau nggak bintang 3 ya wis. Mungkin dapat bintang kemarin nggak dapat bintang 3 guys, nggak ada yang main Freya loh guys. Dapat Lightborn, kalau dapat anti lifestyle lagi lumayan sih guys. Oh diambil Perizi lagi kita ambil guys. Sumpah cok kurang damage aku guys, kurang item. Bagusan baterai sih guys. Nah tambah stack lagi cok. Tapi bagus baterai sih guys daripada Leslie. Udah apalah buat ngover Layla, Leslie ini fungsinya guys. Blazing, enggak ya. Sabar guys, kurang speedy gitu loh, asem. Aktifin habis dulu boleh lah ya. Lawan apa kita guys? Tembus gak guys? Kita lihat damage Layla guys, apakah bisa mengimbangi Freya lagi guys. Wah belum bisa guys, belum bisa ya. Ini wajib Freya bintang 3 sih kalau menang guys. Anda ya KO aku. Freya Freya Blazing. Aduh Norton menang guys, 2 Norton.
The Blazing Bear, gitu loh guys. The Blazing Bear. Kocak ini keeper ya guys. Nambuhem aku harus upslot ya, yowes lah, kelarin upslot nambuhem lah guys. Kelari upslot nambuhem lah ya. Kayak temen jelek banget pula guys, kayak gitu doang anjir. Kenapa freannya tak jauh dari Layla guys, per Laylanya verhit sebenernya guys. Tapi malah, nah untung ditarik guys. Kasih paham Layla, biar Karina pulang koe. Dari sini punya tiga sapi ya guys, main mengerikan ya. Kita punya power paling gede guys. Damage Layla ini masih kurang kerasa sih guys ya, soalnya itemnya jelek banget cok. Cuma kita dapat purify doang. Layla guys kalau pakai power 2 bagus, itemnya inspire terus ambil BOD sama Berserker guys, itu damage udah ngeri sih, hyper sekali hit bisa hilang guys. Ini sayang aja kita guys, dia blazing bintang 3 tapi sayangnya kita nggak dapat yang namanya item yang bagus guys ya. Ambil lah 6M dah guys, ganti 6M lah ya dan freannya lebih kuat guys. Berserker ya jelas tak kasih Freya guys, soalnya sekarang ya Freya udah Freya sih, udah menang 3 guys walaupun dia pegang ini ya, soalnya tapi dikit banget. Terus kita up slot masukin 6M guys ya, 6M hyper lagi deh guys. Enggak bagus gini tadi cok konsepnya guys. Waduh ngahilin giveaway guys ini. Esmeralda ini udah 6 superhero masalahnya guys, so gak mati guys. 1 hit 2 hit Layla kasih paham, Layla tolong. Menang ya Layla, aku hampir imbang guys sama lagi ya, sama si Freya guys damage nya noh 50.000 sama 14.000 guys, 30.000 guys ya. Blazing guys, nice pick, maksudnya 9 WM guys. Alucard lumayan, dua Argus sekalian guys buat jagain si Freya. Tinggal Claude kita lock ya guys ya, siapa tahu bintang 3 ya tuh. Dominannya banyak banget ini guys buat Ponda ya, tapi Freya sih nggak ngaruh sama Domi sih guys, enggak soapet sama Freya guys. Layla aku jadi berhit ya, damage-nya guys 45.000 33.000. Ini kurang damage aja guys, kalau item tak kasih sini resiko sih, takutnya dianya di lock mati kan. Freya kan bisa lebih sustain lah ya, enggak serius ambil gini. Oke kita usahaan lawan ini, kita mage semua guys, tinggal mage semua ya, tinggal mage semua guys guys. Artis enggak boleh itu. Udah Leslie terus ya pakai guys. Kita bilang ini guys, kita lihat positioning mereka guys. Sempetnya jauh dari Layla ya guys, kiri keluar kanan sebenernya ya, sempetnya jauh dari Layla. Harapanku langsung saya dibikin Layla guys, harapan lah ya. Gue sebenernya kasih tengah pula guys, sempetnya Layla aku free dah guys. Apakah kita double kill hari ini guys? Damage variasi emang suakit sih guys ya. Oke, hilang Esmeralda, kita menang. Apakah double kill guys? Kita nggak usah lihat. Apakah double kill adik-adik?
Terus kita cek lagi, saya double kill guys. Jadi sebenarnya Pau 2 itu masih bisa dipakai, tapi emang kombonya harus tertentu guys. Setiap commander itu punya fungsinya masing-masing, dan Pau 2 ini bagusnya kalau nggak ke Archer, Layla, sama Odette pakai buku guys. Cuma itu sih combo yang mungkin masuk di Pau 2. Mungkin kalau kalian lebih tahu, ada yang tahu lagi combo apa, bisa tulis di kolom komentar guys ya. Kita lawan Archer-Archer, make-make kita tebas ya guys ya. Itu sayang aja kita nggak dapat item yang bagus, jadi damage Layla ini kurang kerasa guys. Kalau tak kasih apinya ke Freya, Freya pindah-pindah percuma guys. Jadi kita bagusan kasih apinya itu ke hero yang anteng. Kalau Odette kan misal buku kan langsung skillnya aktif kan guys, damage-nya bakal ngeri banget. Kalau pakai si Layla ya, Layla kan jarang pindah-pindah guys. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian gak suka. Dan share ke kampus kalian video ini bermanfaat. Thank you kawan, see you on my next video guys.